Begitulah gaya para pecinta bola di kota Tasikmalaya dalam membangunkan orang untuk santap sahur. Gaya khas supporter sepak bola, nyanyian dan tabuhan drum yang biasa dimainkan saat memberi dukungan kepada tim sepak bola yang sedang berlaga di lapangan dipakai untuk membangunkan orang sahur. Unik memang, setiap orang punya cara dan gaya masing-masing dalam membangunkan sahur. Biasanya ada yang pakai bedug atau kaleng-kaleng bekas yang penting bersuara saat dipukul. Tapi anak-anak muda dari Cikalang Pesantren Kota Tasikmalaya ini punya cara dan gaya berbeda. Suaranya lantang namun tidak mengganggu. Malah setelah mereka tampil, ada anak kecil yang dipangku ayahnya sengaja keluar rumah ingin melihat penampilan mereka.